salam sepak bola. Kita bahas dua match dari UCL. Yang pertama kita ke Lazio dulu lawan Bayern Munchen. Ya. Sebenarnya di sini terlihat ya bagaimana perbedaan kualitas individu antara Munchen dengan Lazio. Dan di sini terlihat sekali Lazio main dengan formasi full bertahan 3-5-2. Ya. Di sini Munchen di awal-awal pun mereka nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak menyerang lah istilahnya. Mereka lebih ke memanaskan mesin segala macam lah di awal-awal. Sebelum si siapa Akerbi itu kasih gol giveaway kepada si Lewandowski. Nah, itulah salah satu catatan mengapa tim ini nggak bisa mengatasi tekanan Lazio, karena dipress dikit oper ke belakang. Nah, oper ke belakangnya itu terlalu pelan sehingga Lewandowski bisa cetak gol. Gol kedua, Jamal Musiala pun juga sama. Pemain ini diberikan space oleh back pertahanan Lazio ya, sama siapa? Akerbi dengan si Musacchio ya. Jadi dua back ini benar-benar kayak batang kayu istilahnya, nggak berfungsi sama sekali. Masuk kedua, ketiga, Leroy Sané bola muntah, nggak dijaga juga, 3 gol terus di babak pertama. Di babak kedua, Munchen apa Lazio main lebih agak keluar, lebih berani menekan. Cuman mereka telat cover di area bertahan. Cuman nyisain satu orang doang si Akerbi, bunuh diri pula 4-0. Nah, itulah mengapa gue bilang ya, sebelum Lazio sempat cetak satu gol, itulah mengapa gue bilang kalau misalkan tim-tim kayak Lazio ini kan lagi turun ya di Serie A, berdampaknya ke UCL, itu mereka nggak bisa mengatasi tekanan yang ada dalam diri mereka sendiri. Sehingga ya udah, tim ini memang secara kualitas individu kalah, secara taktik kalah, ya udah, jadi udah sangat jauh lah kualitas ketimpangannya. Ya walaupun di sini Munchen gue lihat mainnya ini nggak seperti yang match-match tahun lalu atau di sebelum-sebelumnya ya. Di sini mereka agak menurun ya, cuman menurunnya Munchen itu tetap bagus. Karena di sini mereka ada Goretzka yang main, jadi bisa ada yang bagi bola, ada yang bisa tahan bola. Nah, itu perbedaannya. Selain itu juga ada si siapa? Jamal Musiala ini juga cukup bagus, walaupun gua masih melihat main ini masih bisa berkembang lagi ke depan. Oke. Lalu kita ke ATM ketemu Chelsea. Nah, ini juga raga-raga antik juga nih Atletico nih. Di awal-awal sempat dapat peluang Mendy, antara Mendy dengan si Christensen atau siapa itu, salah ngumpat. Juga bolanya Mendy terlepas dan Joao Felix yang bisa manfaatin itu. Sampai di babak pertama pun Chelsea lebih sering mengepung, terutama dari Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi, Mason Mount, Werner, Giroud. Nah, itu mereka semua nih Alonso mengepung pertahanan Atletico. Ya, cuman yang namanya Atletico ini kan spesialis bertahan ya. 8 pemain ini ada di pertahanannya sendiri, sehingga Chelsea ini end passing-nya gampang ketembak. Lalu one on one Chelsea juga nggak terlalu kuat, sehingga mereka nggak terlalu bisa berbuat banyak di babak pertama. Selain peluangnya Werner yang masih jauh di samping gawang Oblak. ATM di babak pertama, ya selain peluang itu mereka nggak dapat peluang lagi. Yang namanya Suarez juga di sini kejaga banget. Lemar nggak bergotik. Andal Korea juga nggak bisa ngapa-ngapain. Masuk di babak kedua. Di babak kedua, Atletico nih agak lebih mundur aja ke belakang, bukannya maju ya. Mereka lebih memilih bertahan. Gua kan melihat selalu, berapa match gue melihat Atletico ini, mereka nggak bisa bermain konsisten antara bermain bertahan ataupun menyerang selama dua babak. Pasti ini sih pilih salah satu nih, antara bermain menyerang atau bertahan. Di babak kedua, Atletico agak bertahan. Chelsea lebih beringas lagi keluar. Cuman, Chelsea ini gue bilang masih karatan ya, terutama dari segi controllingnya. Entah itu kelebihan passing, entah itu salah kontrol, entah itu salah timing. Ini kelihatan banget ketika si Werner dapat bola, bukannya dia bagi, tapi dia shooting langsung, dan shootingnya itu tepat di tetapannya oblak.
di tepis. Nah, pertandingan pun berjalan seperti hampir mirip di babak pertama. Barulah di sekitar menit ke udah mau habis gitu ya, 60-70an, Giroud dapat gol-golnya bagus banget. Salto bola deflect, Giroud salto dan oblakan di sana ngapain. 1-0. Dan 1-0 Atletico bukannya menyerang, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ini kalau misalkan lu lihat ya, berdasarkan statistik segala macam, Atletico shot on target 0. Dalam artian shot on target itu benar-benar yang membahayakan kiper. Karena lu lihat sendiri, babak pertama melenceng banget, di babak kedua Joe Felix tepat di dekapan kiper, itu masuk shot target. Jadi yang gua bisa bilang, Atletico ini makin lama makin menurun, bukannya makin bagus. Jadi peluang Atletico untuk ketemu Chelsea di leg kedua masih terbuka lebar. Ya walaupun mereka gua rasa akan cukup kesulitan bisa cetak 2 gol kalau misalkan mainnya kayak tadi terus. Oke, sekian dulu.